Halo, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan keluarga berkunjung ke wisata Bahari Kejawanan. Jadi Pantai Kejawanan dengan wajah baru setelah beberapa tahun ditutup dan dilakukan renovasi, revitalisasi. Jadi tidak ada lagi tenda-tenda atau gubuk yang ilegal yang berdiri dan kumuh. Setelah wisata Bahari Kejawanan resmi dibuka untuk umum, warga Cirebon dan sekitarnya mulai berbondong-bondong untuk berwisata ke Kejawanan. Ingat ya, Pantai Kejawanan itu murah. Kenapa? Karena kita hanya membayar Rp2.000 dan parkir Rp2.000, kita sudah menikmati keindahan alam yang ada di Cirebon. Pantai satu-satunya, Pantai Kejawanan. Bagi kalian yang mau berkunjung ke Pantai Kejawanan, jangan lupa datang pagi-pagi atau sore hari, karena bisa menikmati sunrise dan sunset yang indah dengan latar Gunung Ciremai dan juga kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Cirebon. Entah seperti yang sebelumnya ada perahu karet yang disewakan atau perahu nelayan yang bisa digunakan untuk keliling mengitari Pantai Kejawanan. Itu kapan mulai beroperasinya saya kurang paham, tapi yang jelas dengan adanya pembangunan dan pembersihan tenda-tenda ilegal, diharapkan Pantai Kejawanan menjadi satu ikon wisata yang bisa diunggulkan dan bagi para pengunjung untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Jangan ya, karena wisata Bahari Kejawanan sudah bagus, fasilitasnya sudah bagus, parkir, pedagang kaki lima, tempat pemandian juga bagus. Jangan rusak Pantai Kejawanan. Selamat menikmati wisata baru, wisata murah, Pantai Kejawanan. Akhirnya menegang pengunjungnya lah. Baru dibuka 2 hari yang lalu. Dek, ira lah mas tipu dek. Dek, sampai sekali tuyul. Sampah lagi. Ini sampahnya. Ayo jalan yang mana? Jalan. Ayo turun. Sampah dek, ini dek, sampah dek. Sampahnya dibuang yuk, diambilin yuk. Ya ini apa dek? Ikan atau apa ya? Ang apa ya? Gede sekali. Gede mana ya angin ah? Apa sih?
Ini yang ini nih. Nih. Sak di kali. Awan apa kalau makanan nih? Ada apa? Apa kalau makanan nih? Kalau makanan wani, ikan apa? Makanan kamu. Ya Allah ini dek sampah lagi dek. Dikumpulin sampahnya dek, dibuang. Terus siapa deh, lama-lama enggak deh? Iya. Ayo, dikali ke keluar. Diculang mi si anuan lah. Ini aja nangan-nangan. Jangan lupa warga Cirebon dan sekitarnya datang dan berwisata ke Pantai Kejawanan, Taman Wisata Bahari ke Taman Wisata Bahari Kejawanan. Murah, cuman bayar parkirnya aja. Kalau mau naik perahu bayar 10.000 per orang ya. Naik, sudah naik ya guys, tadinya 5.000. Ini dek apa ini dek? Ayo tuh sunsetnya bagus banget ini tanpa efek danau-nan. Nah sini ayam dek. Mana nih ayam? Mana ayamnya? Ayam mana ayah? Sana jalan ke ayah. Itu ayah itu, Dek. Tuh, sana lah jalan. Bangun. Bangun. Bangun ke ayah sana. Ayah, Dedek in here. Please help me gitu. Itu banyak banget kerang. Itu ayahnya tuh dek, itu dek ayah tuh, nah, naik ke ayahnya. Ian mana Ian? Gue lagi kumpul. Ya bagus tuh matahari kan. Ian mana Ian? Eh Ian mana? Eh mau ke mana? See you on the next video and bye bye.